Asia. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Siap. Kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Silakan, Rabe. Kamu baik-baik aja? Ah, baik-baik saja? Oke, baik-baik saja. Kamu baik saja? Bisa, bisa. Menurut lo. Oh. Kamu baik-baik saja? Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak ya? Ada. Oke, Metaran, jangan sombong dulu. Metaran, mau main atau lempar? Main guys. Main. Main. Main bersama Metaran. Thank you, Bia. Oh. Ingat ya, ini penentu. Dan ini mendebarkan dari awal. Karena kalian yang bermain kesempatan untuk merebut kemenangan mereka. Nilai 3 kali lipat. Kalian sudah 61. Mereka 310. Kalau ini sapu bersih berarti nilainya kurang lebih 300. Bisa kalian yang maju ke babak bonus. Heradens juga fokus ya. Siap Ipung, kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Kamu kenapa? Kenapa? Pingsan bro. Tadi kamu baik-baik saja, ini. Kamu kenapa? Lu kenapa? Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada dong. Ada enggak sih? Oh my god. Kenapa bisa? Oke. Ayo. Aduh, gila. Nomor 1 sudah. Nomor terendah udah. Supaya semangat, ada 3 juta. Iya. Yeay. 3 juta ini tersembunyi di antara nomor 2, 3, dan 4. Temukan 3 juta, ayo. Masa kalah kaya sama dancer? Siap ya. Aduh, gimana nih? 3 juta, kata kejuta. Bayangkan lagi. Ada yang pingsan, baru bangun. Nah, baru bangun. Kamu baik-baik aja. Terus yang lain, kenapa bisa pingsan? Karena mungkin nggak tahu ini kenapa. Kamu kenapa? Oke. Fadli, pernah ketemu orang pingsan? Pernah. Dan bangun? Iya. Oke, siap. Kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Kamu butuh minum. Mau minum? Soto, goreng. Oke. Aduh, deg-degan. Deg-degan banget. Iya pasti ini harus deg-degan. Ini menentukan yang deg-degan bukan kalian, mereka juga deg-degan. Jangan pegang dulu 3 juta. Enggak. Rasakan dulu 3 juta. Adem lah. Kipas 3 juta. Survei membuktikan. Ada enggak? Bisa juga ngipas uang. Oke. Dua lagi. Nih ada 2 juta lagi nih. Ayo. Ini nomor ganjil udah keluar nih. 1, 3, 5. Nomor 2 sama nomor 4 belum keluar. Ini tinggal Karin, Bahri, jauh 2 juta. 5 juta plus bisa dapat 100 juta rupiah. Apalagi Karin dokter. Nah, soalnya
Irfan. Apa? Kalau dokter nanya banyak. Nah, iya benar. Iya benar. Nanya bener. Banyak. Iya betul. Oh, oh, oh. Itu alibi kalau salah jadi diadain. Gue tahu. Gue tahu. Siap ya. Kamu baik-baik saja. Bayangkan aja dulu, bayangkan. Udah gitu. Nih, nih, minum dulu. Oke. Kenapa bisa pingsan? Yang lain. Karin. Kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Udah makan belum? Udah makan belum, iya. Okay. Iya, kadang-kadang pingsan gara-gara lapar. Makan, okay. Iya, bisa jadi. Iya, nah, bisa jadi. Tadi ada makan, sekarang minum? Iya, iya. Udah makan, udah makan belum? Tumpeng. Oh, sorry, Bill. Sampai bersin gue. Kasih tumpeng. Siap ya? Tumpeng ya. Sudah makan belum? Iya. Survei membuktikan. Ada apa? Ada nggak? Ada. Oh, oh. Ada. Pertanyaannya bukan itu. Oke, siap. Bahri rambe siap. 2 juta nih. Nilai baru 162. Masih kurang. Hai guys. Siap. Kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Mau rebahan dulu. Mau rebahan dulu. Oke. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada enggak sih? Ada. Ada enggak? Diskusi. Oke, ini benar-benar di ujung tanduk. Harus sapu bersih. Kalau tidak sapu bersih, walaupun mereka tidak berhasil merebut, nilai kurang. Sekarang 162. Iya. Rambe, siap ya. Kau yang mulai, bisa kau yang mengakhiri. Oh. Siap? Siap. Kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Butuh bantuan apa? Butuh bantuan apa? Survei membuktikan. Ada enggak? Masa main terus, oh, iya. Sekali-kali nyuri. Curi poin. Firda, kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Gak apa-apa. Bia, kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Mau diantar kemana? Mau diantar pulang gak? Rumahnya di mana? Oke. Okay. Del, kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Ibu, bapaknya ada? Ibu bapaknya ada? Ya, minta kontak. Ya, ibu bapaknya enggak ada? Ada. Oke. Okay. Vivi, kalimat apa saja yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Kamu ada sakit apa? Kamu ada sakit apa? Pak. Untuk lebih memantapkan lagi nih, nambah nilai. Kalimat apa yang diucapkan kepada orang yang baru saja sadar dari pingsan? Neng, rumahnya di mana? Mau diantar pulang nggak? Kalau itu ada, kalian mencuri nilai 162. Tapi kalau enggak, 162 untuk mereka. Survei membuktikan. Dan kita lihat ya, yang belum terbuka itu apa? Pasti semua penasaran.
Kalau jawabannya tentang kalimat itu pertanyaan, jawaban itu bisa banyak sekali. Kita lihat nomor 4-nya adalah masih pusing. Oke. Kenapa bisa pingsan itu mungkin pertanyaan awal, tapi kalau kita tahu dia pingsannya kenapa? Masih pusing gitu. Ya Dok ya. Betul ya Dok. Dok ya, betul ya. Nomor 2-nya adalah kamu sudah sadar. Baru gini kamu sudah sadar ya, gitu. Oke, pertanyaan-pertanyaan supaya dia lebih respon, supaya menambah kesadarannya, seperti itu ya.